ngomong like and like. Enggak usah kira si ini aja. Tadi jatuh ngomong. Telepon Mike. Iya. Tapi enggak tahu mungkin asem kali kalau. Enggak apa-apa, kita bikin manis. Kita kemana kiri kanan? Kanan nih kalau di sini kanan nih. Dan udah anu tadi ya. Heeh. Kita kecatat tanggal habis gajian tanggal 25. Oh, sip. Oke. Terima kasih ke sana ke Pahawang ke sana kan ya. Iya, ya, makasih. Ya, ya. Mas. Ya. Oh, salah. Kenapa? Balik arah. Oh, tapi bisa sih, bisa. Oh, kalau bisa tolong. Cuman nambah 2 menit. Jadi 1 jam tadi 58. Kan pom bensin belah sana kan? Pom bensin banyak sih. Oh, banyak. Yang ada itunya, yang ada oksigen, nitrogen. Perjalanannya gue harus tahu kemana dia kan gitu. Karena sekarang gue di monitor. Tiba-tiba, kok babi gue biasa udah pulang nih, belum pulang nih gitu. Ya. Jangan sampai kayak. Nah, anak. Saya yakin itu dia punya pengetahuan untuk itu. Ah, iya. Ada memang. Anak saya kan yang itu kan di IT atau apalagi di IT KPK itu jaringan segala dia udah tahu. Waduh, gua paling aneh kan tau. Yang kemarin aku ngomong itu dah yang di Bandung itu penjara di Bandung. Ya. Ada pejabat cuman kasih aja nomornya, nomornya si Anu ini. Dia bisa tahu tuh WA-nya apa, ada foto-foto apa, dia udah bisa ini bisa lihat di sana gitu. Jadi model di cloning gitu kan. Jadi apa konten yang sering kita buka? Mbah Google tuh kan malah gini, lo ngebuka ini, gue kasih simpan. Jadi sebetulnya apa yang kita lakukan itu terbuka monitor di sana. Kalau Royce Rio, orang kita habis buka apa aja dia tahu dari nomor kita. Tahu, karena dari sana umpan balik dari Mbah Google itu ada tuh. Oh kita lagi butuh ini gitu kan, terus keluar tuh. Kita misalkan lagi nyari sepatu gitu, udah iklan sepatu semua gitu kan. Itu masuk karena apa? Memang data kita terlihat di sana gitu. Jalan. Gitu sudah kena udah enggak ada. Pria kan tiap hari ngasih koran tuh. Itu di grup sekolah. Itu berapa grup? Itu Pria aja dikomplain tuh. Di komplain si Nur Hayati. Sama dia japri. Musa deh gitu. Ya kalau enggak mau dia lihat aja. Jadi japri si dia gitu. Makanya gue bilang sama Yanung. Ya, berita baik menurut kita belum tentu orang lain baik juga kan gitu. Dia bisa menghasilkan bahan-bahan itu sendiri. Belum lapor ke Pak Jul. Oh gitu ya. Soalnya nggak ada akunnya, nggak ada fotoin ke aku. Ada foto. Ada kita fotoin sama. Ya enggak. Aku belum buka sama Om Hendrik ya. Nggak kak. Mugi. Oh Mugi. Pak Jul, aku udah nggak kasih. Tapi kalau kita lihat posisi kemarin dia terkenal rame saat. Iya. Rame sudah tuh kita sempat dirindung nyari. Enggak masalahnya itu nasi uduk itu. Begitu aku lihat di Mbak Google tuh ada 4 nasi uduk namanya sama. Oh, beda orang. Aku masukin tapi enggak di video mana. Rindung itu apa tuh? Santai. Gue mau ngubungin orang Lampung, males gue ntar takutnya dia pengen ketemu, aduh buang waktu gitu kan, udah biarin aja deh. Yang di pelosok-pelosok ini. Wah masjidnya bagus juga ya. Ya, segera walaupun tanahnya seupi kecil. Ya dikit kan saya masih kecil pakai. Kayak yang di Padang itu. Cuma hanya 8 mobil udah susah itu.
itu ada sesuatu yang dia mau masak ya. Mungkin atau di rumahnya warungnya buka apa tuh? Enggak, kompor gasnya belum matiin. Bisa jadi itu kelihatan dia tuh. Oh, iya. Posisi dia mau motor. Terus lampu sennya hidup, terus itu dari lupa. Lampu sennya kanan, beloknya ke kiri gitu. Ini cakep nih. Ini masih ingat kan yang air terjun yang kita begini kan? Air terjun apa tuh? Ngarai apa tuh? Lembah Hanai. Oh, itu. Yang itu ini, yang banjir itu loh. Arau. Iya, arau. Cina, makam apa ini? Cina. Oh, ini Cina. Oh. Tapi kayak kober ya. Lihat ada itu buah-buah ya. Kayak Belanda ya. Kayak Belanda ya. Belanda. Kan Belanda Cina kalau dia itu ada buah-buahnya apa? Ini kalau oh, ya Cina tuh kalau ini kita... ini kober nih, bukan sentiong. Kober tuh kan kober Belanda. Kalau sentiong Cina. Kalau sentiong Cina. Kayak model di Minangkabau tuh belakang tuh sentiong. Kalau kober itu yang iya, yang di itu bu, Menteng Pulo bu. Hampir segunung. Udah seminggu gitu di rumah, tapi nginep itu di. Apa cuman? Kalau nanya lagi, ada tuh, ke pantai Yamani ada. Ah. Hitamnya hilang dengan putihnya doang. Kayak udah mentri gitu. Jakarta Jogja berapa hari itu dia tuh ya? 2 hari. Gue tuh sakit tuh mantep tuh. Tapi kan udah biasa mungkin gak kapalan kayak monyet gitu kan. Monyet kan mati. Kilo lagi Ji. Ini ya. Tinggal 9. 9 kilo lagi nah. Di situ udah ada supermarket ya. Bangkang, SMA, ya. Terus siapa nanti Bapak yang akan ketemu? Ya udah namanya kita keluarga kota jadi Mama. Oh itu. Bilang nama Eki atau nama siapa Nak? Nama Eki. Oh nama Eki dan siapa nama? Baju celana pendek aja sama baju kaos sudah. Handuk. Baju ganti ya. Iya perhatian bener loh. Tinggal bapaknya sana. Apanya? Mama baru belum papa. Apanya? Oh ada, udah papa bawa. Yang nanti yang anu itu yang apa namanya metol apa namanya itu yang Medicare. Apa? Medicare papa bawa Medicare. Eki yang belum dibawa mama baru Ki. nanti rumah itu kan berantakan itu dirapin aja enak ya. Sudah itu ya dirapiin aja sekarang. Maksud papa itu yang piringnya atau apa sampah-sampahnya aja bersihin ya karena nggak sempat. Maaf ya Ki. Nggak sempat nggak ya? Enggak. Balik mandi atau bagaimana nanti? Nanti kalau sudah selesai sana baru papa kontak nak. Beli oleh-oleh di mana? Nanti Eki harus unjukin tempat oleh-oleh yang apa keripik pisang itu. Dekat mana? Apa namanya nak? Nah, coba tanya nanti. Aneka? Di Pahawangnya? Dekat Pahawang. Satu jalan, oke. Aneka ya nak? Oke. Nah, itu aja yang penting.
beli anu ini soalnya minta bawa kerupuk apa keripik katanya. Kemplang. Bukan kemplang itu, pisang. Jadi pisang. Paling beli cuma satu loh. Yang enak ini bu apa bu? Apa nak? Yang bumbu coklat itu loh. Iya, yang dicelupin coklat tuh itu. Ya, bu, coklat emang tuh gue. Gue suka. Ya itu aja. Gue sudah beli itu ya udah. Sekarang nih kan udah mau nyampe tak berapa kilo lagi nanti kita. Lihat situasi sana, ngobrol-ngobrol, nanya-nanya dulu. Kalau untuk Pak kapasitas misalnya 20 orang gimana gitu. Lagi pakai itu. Kali ya kita masuk. Pakai baju adatnya enggak? Oh iya, iya. Di sana kok betulnya. Oh, tinggal di cari aja linknya. Ntar reguler gue setiap 4 bulan gue inilah. Gue munculin. Bas, kayak ke mandi kita nih, Bas. Oke. Okay. Mandi negeri di atas awan. Mandi lebih sedikit ini kan lebih luas itu. Nih. Kalau mandi kan danau ya udah. Wah, laut. Laut. Jadi kok kelihatannya kayak enggak terlalu luas ya? Oh, luas karena kita anu kan ada pinggir-pinggirnya. Ketutup sama nyain tuh. Apa tuh? Sama view pandan itu. View pandan. Aku simpen kok. Ini kemana ya ibu itu? Aku enggak udah minta-minta gambar, minta-minta ini. Oh, udah tunggu-tungguin enggak datang katanya. Aduh. Itu fenomena alam itu yang bikin kita mundur. Ya kan kita survei setelah itu ada banjir lah, ada inilah Merapi lah. Pahawang. Mana ada? Oh iya betul. Sorry. Oh, masuknya di situ. Iya betul. Tanda panah. Iya Pahawang. Iya betul. Dia ininya dermaga kali di sini. Oke. Tapi nggak telepon orang itu pak di sini ya gitu. Okay. Bener ini udah ini kan dari dia. Oh gitu. Ini dari dia. Oh kamu itunya juga bener. Mapnya dari dia. Wah kita mama mau bus ini. Oh ya satu bus. Wah busnya gue marah lagi kayaknya bukan ya. Pertanyaan. Oh udah pada bawa salim gitu tadi nggak bawa. Waduh. Tapi kok di sini mobilnya suruh masuk sih. Siapa namanya? Oh ini kita ganti di sini. Iya Cahaya Tur Lampung, CP Cahaya Tur Lampung. Nanya dulu saya. Tuh yang bapak-bapak bawa kartis nih. Nah itu sangat kerennya dia. Lalu biar pagi Om, mobil masuk ke sana Om. Enggak, rencananya mau kemana? Mau Pak Cahaya Tur Lampung sini. Cahaya Tur Lampung. Oh Cahaya Tur abang keluar. Uh-huh. Lihat laut belok kiri di tengah. Oh. Dia kesana dulu. Yeah. Mau nyebrang apa namanya yeah. Sanatli. Jadi abang keluar. Lihat kiri. Laut belok kiri di tengah masih. Oh masih jauh ya. Oh. Di dermaga 4 ya antara dermaga 4 ya. Oh, dermaga. Ini dermaga berapa? 2. Oh, 3 4. Oh, berarti ya benar mobil yang kita lewatin tadi ya. Kenapa Mbah Google-nya begini suruh belok sini? Ini bekas jalur. Oh, gitu. Jalurnya yang Oh, ya, makasih. Terima kasih. Sama itu juga. Kata tadi kelewatan itu. Kita ngikutin dia. Kenapa mundur dia? Mantul, guys. Cahaya Tur Lampung mesti terus. Ini apa ini gitu? Ini mah bukannya. Astagfirullahalazim. Cahaya Tur Lampung di mana? Bentar. Om, Mas.
Cahayatur Lampung di mana ya? Ah, di terminal berapa dia? Ini. Ya, makasih ya. Tanya dalam mana? Ya berhenti aja nih. Ya. Ya. Mau masuk sini? Ya, ya, makasih ya. Tapi mobil kayaknya enggak di sana. Oh, ala laut katanya lihat laut. Banyak anu, banyak anu ya, karena perusahaan itu. Perusahaannya banyak. Blue Trip. Blue Trip. Cahaya terlampung. Lalu ditanyain lu deh. Kita berhenti dulu. Wah, ada celana tuh, aduh. Ada mobil di belakang. Ya, sebentar. Terima kasih. Ya kan kalau nggak 3, 4 kan ada berapa? Iya. Jadi kan ada berapa? Antara 3 dan 4 kan yang satu. Kartu nama nggak? Kartu nama ada. Ah iya. Ambil nelfon tadi. Oh, baru masuk. Ini ya. Iya, bus mana mau ngalah. Pancami gitu. Iya nggak? Ya bener kan gue marang. Udah kelar loh ngomongnya. Iya dia berhenti tuh di situ. Enggak dia itu tuh atasnya tuh takut kesek. Ya udah. Itu tuh udah kan garuk juga tuh. Iya ya. Samplak juga. Kita ke 4. Masuk ke dalam 100. Ya tadi katanya 100, saya udah masuk 100 juga tuh. Ini kurang-kurang lagi. Kurang-kurang. Jangan dombelin. Iya, iya, udah. Ya, saya jalan. Saya jalan dulu. Kalau jalan pakai 2 sini, kalau 3 maju. 4. Maju lagi. Paling ujung ya, Pak. Ya, makasih ya, Pak. Ya, sudah diajar orang, sudah ditujuin ya, Bapak-bapak itu di sini. Sudah diunjukin, kita maju 100 meter lagi dan meja 4 ya. Eh rame nih. Oke, sip. Ini saya di Dermaga 2 nih. Iya. Terus satu lagi ya. Rumah makan Padang apa namanya di sini Padang? Rumah Padang aja jadi bisa makan. Padang tahu sendiri. Ah ini. Dermaga berapa nih? Ini dermaga berapa di sini? Tempat jelas masuk orang enggak tahu. Dermaga 4. Oh, maju lagi. Maju lagi. Belok kanan ya, Pak. Oke, okay, makasih. Oke. Okay. Cahaya tuh ya. Cahaya tur, cahaya tur. Iya. Dermaga di mau diparkir dermaga 3 apa dermaga 4, Bang? Putus-putus, Bang. Dermaga berapa? Dermaga 2. Coba siapa nyangka kita masuk ke daerah-daerah kayak begini. Awas, bantennya ibu-ibu dah. Om, Dermaga 4 mana Om? Belum tahu, makasih masih. Saya lupa. Ya, sawan, sawan. Ini katanya tadi. Ini. Enggak rumah yang dibangun belok kiri gitu. Ini begini. Itu rumah dibangun Om. No. Ini ya. Bang, mana Dermaga 4 di mana? Oh, bangun ini. Mana? Ini mau dibangun, Pak. Ada gang kiri. Oh, iya. Oh, iya. Makasih. Ya, makasih ya, Pak. Ini kan ada gang nih. Ini gitu kan, ini kiri nih.
cus kena dagang gitu. Ya betul. Ini betul. Ya betul. Itu rumah makan Padang. Ini kali. Bacaannya tuh Dermaga 4. Oh, visi kegarim. Ah, ini boleh juga nih bajunya nih. Gimana? Iya, ya, kalau ada baju udah naik, nggak usah, ada baju pakai itu aja. Oh begitu modelnya. Emang nggak ada baju lagi? Ada. Itu kita klakson. Ada baju hitam panjang. Itu. Siapa suruh lu masuk? Kan gua udah masuk. Apa itu dibawa mandinya ikan ya? Ini ikan itu ya udang ya apa ya? Kerang ya? Pagi Om. Dermaga 4 ya Om. Berapa mobil Om? Satu. Ini pulang sore? Pulang sore. Pulang sore. Cahaya dah. Ayo kita gila ya. Gimana? Nanti di sini kita belum. Oke, kalau di sini naik sebelah ya. Di mana sini aja? Sini mundur kali ya kepalanya. Iya. Mundur aja kepala kita. Ah, iya. Om Mugi. Yes. Kamar mandi di kamar mandi ini aja kita ganti-ganti. Ah, sini. Oh, iya. Ya. Ketapangnya mana nih? Udah mau ketap. Jadi kita kalau ganti-ganti enggak susah. Tetap mobil kita. Iya, dengan mobil. Ini pakai print lu kagak berhenti gua nyeruduk. Pisang, bakwan, tahu. Ah, tahu. Tahu. Tahu 5. 5. Pisang 5, tahu 5. Heeh. Dah. Aduh. Ini 5. Aduh. Saya kepengen itu boleh kan ya? Iya, boleh. Biar busa rasa apa, Pak? Wah. Aduh. Rasanya yang enak. Kadang-kadang ada kok enggak ada rasa apa? Rasa ayam. Jangan ya. Kita nanti yang nggak ikut berenang apa namanya ngelangin apa deh di kapal apa, tapi katanya kalau bisa suruh bawa aja, kalau takut ke bawah iya gua aja kayak kalau yang takut kedinginan jadi jaket bawa. Sudah itu baju pengganti boleh dibawa boleh enggak katanya. Nanti kayak yang kita mana loh, sudah itu kalau kita bawa handphone nanti kalau kita pas ngelang titip sama yang ke siapa itu dia bisa. Terus kita cerita semuanya sampai kalau saya suruh. Maaf, jadi saya bilang boleh. Wah, tahu aja. Kalau kita 10 atau apa, itu kalau 14 itu seperti tadi kita sebutnya. Kayak kita nanti apa namanya? Iya. Itu kalau yang berapa ya, Bu? Tergantung apa nanti. Oh, tergantung kita. Open trip. Iya. Jangan 4 jam 5 itu 1 jam loh. Jangan dikurangin 4 jam 5. Karena kita mau sholat nanti mau jam 5 Pak. Jam 5. Jam 5 masih keburu ya sholat asar ya? Jam 6 tergantung berangkat juga. Oh iya. Kalau gitu yang cepat aja. Kita berangkat jam 9, rombongannya jam 9. Kita kan rombongan yang lain. Kalau kita mau ikut open trip berlima, boleh apa privat di negara apa? Enggak, karena kita survei semuanya harus dapat, jadi ada pilihan. Tapi kalau cuman kita nggak survei, berarti kita nggak perlu lihat yang lain. Iya. Yeah. Aja kan gitu, karena kan kita survei nih. Ada sarung nggak? Sarung. Kalau bawa sarung, saya kan kecil nggak pendek. Nanti kalau waktu sana kita bisa sholat, berarti kan kita. Mungkin di musolanya ada sarung, Pak. Nah, belum ada. Kalau nggak pakai rok, ininya apa? Ini. Ya, ini apa? Rok mengenai muka naik itu. Warnanya hitam. Aku kan berarti. Nah, soalnya nanti abis ini saya kan pakai celana pendek. Jadi pakai ini nanti kan kita bawa tas nih. Begitu di sana perahu buka. Oh ya. Masalah itu nggak masalah. Itu kan teknis aja. Jadi nanti jam setengah jam lagi ya, ambil pelampung. Tunggu aja di sini. Kapalnya di sini. Kenapa nggak dia bawain? Oh enggak, belum. Nanti kan di sana di itu. Dihitung orangnya siapa. Checklist. Orangnya kan ada. Karena kita bukan VIP. Privat. Jadi
cuci kaki sendiri. Ini sendiri gitu lah. Eh, bedanya berapa duit? Bedanya 100.000. Hah? 200.000. Ayo cari yang cepat aja. Hah? Cari yang cepat. Cari yang cepat. Mau di deal kayak gitu. Ya, deal dari cepet. Sekarang supaya kapalnya enggak jalan. Tapi itu kan udah ini. Apa? Enggak tinggal nambah. Bisa. Tinggal nambah. Ngomong berdua udah. Ayo, Kevin, siap. Gua titip ini ya. Ya. Oke, Chris dulu ya. Tadi kan ayah tadi sudah menurut saya selesai dulu satu. Jam 5 kita balik ke sana jam 6. Ini dulu kapal jam berapa? Belum gue ini. Apa makan juga enak. Otentik. 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 Tapi masuk aja Om ya. Hah? Tadi jam 6 makan. Terus jadi maparnya makan. Jangan digituin dong, kenal. Ini yang jadi masalah ini nih. Jangan gitu. Yang gua enggak bisa kendalikan berat badan gua. Ya, berat badan gua jadi turun terus. Waduh. Gua kalau keluar ini untuk menghilangkan emosi gua harus makan. Oh, iya tuh. Bagus banget. Enggak jalan sama dia. Suruh bayar segini. Gitu kan? Orang edit udah gak segini bayar itu pun kan baru kan dibisikin kan 750 doang gitu kan? Oh enggak pak, ini enggak usah 700 700 kasihan kalau 700 saya ya, potensi itu dari ntar dia nawar sejuta ke sejuta kan, saya udah dibisikin sama dia tadi 700.000 aja saya udah bingung. Ah udah lah, dia tambahnya 50. Lihat sensasi makan mie. Belum apa-apa, ada orang ngomong udah tebak begitu. Kan dia kira 1 juta pak, karena 3,5. Bapak udah bayar 1,5 katanya. Ya deal deh. Berapa? 800 ya udah gak apa-apa. Terus tapi sebentar pak ya, dikeluar. Sampai berarti kapalnya agak gede. Kebayang saya ke Pak Awang ini benar sih. Hai guys, kita sekarang di mana kita? Di Pak Awang. Labuan Ketapa. Siapa kita? Bandar Lampu. Pulau Gadung. Oke. Kemana ini? Sekarang kita mau snorkeling. Snorkeling ke Pulau Pahawang. Ini kita di Bandar Lampung, di dermaga 4. Hai. Hai. Ayo. Renang sekali renang. Tolong sini itu, Pak. Bapak masuk sana, Pak. Oh iya. Kurang semangat. Mau mau ke mana kita? Okay. Mau ke mana kita? Mau snorkeling. Dari yang mana?